selamat lebaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi semuanya, maafkan mukaku yang lagi feeling nih merah-merah. Kalau dia udah glowing, aku lagi di feeling nih karena merah-merah. Oh ya, hari ini tuh lebaran ketiga. Harus ya diterangin. Ya, harus. Netizen bilang ini kok mukanya Iwang merah gitu kan. Jadi habis di feeling ini kemarin sebelum lebaran. Hari ini itu lebaran ketiga di Andara. Ceritanya lebaran pertama, lebaran kedua. Emang aku tuh kemarin lebaran di Andara. Sebelumnya kita ngenalin dulu dong. Iya. Minalaidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari aku Mary Victoring Iwang khususnya apabila ada salah-salah kata, perbuatan, perilaku, mungkin ada video dari kita berdua di YouTube kita Mary Victoring Iwang mungkin ada yang menyinggung kalian, itu di luar kemampuan kita berdua, mohon maaf dan dimaafkan. Dan ada beberapa juga mungkin semua yang nonton video ini enggak mudik, jangan sedih, kita berdua juga enggak mudik, tapi demi kesehatan kita semuanya insyaallah nanti kita bertemu di lain waktu. Iya, dan demi kesehatan buat keluarga kita juga di kampung ya, yes, kan. Yang penting gitu. Kita saling mendoakan sehat semuanya. Pokoknya doanya sehat, cepat hilang. Hilang corona, yes, di bumi ini. Itu sih doa saya setiap harinya. Amin ya. Oke, kita itu kemarin lebaran pertama aku di Andara, malam takbiran aku di Andara. Aku juga ngevideo. Terus sholatnya aku di Andara juga. Tapi aku nggak ngevlog karena kan kalau misalnya acara-acara sakral gitu tuh aku juga kayaknya nggak enak ya kalau ngevlog. Kurang gitu. Enak, kurang maksimal karena kan kita pengen ibadah. Iya, gitu. Lebaran kedua aku di sini juga, cuma ramai banget. Tapi ramainya bukan masyarakat, tapi ramainya itu kru-kru ras, terus yang kerja-kerja gitu. Kerja gitu. Kamu lebaran pertama di mana? Aku lebaran pertama main ke rumah saudara. Lebaran pertama di Depok. Iya. Kalau punya saudara mah enak ya, bisa main ya, ya kan. Nah, sekarang itu lebaran ketiga, guys. Jadi aku sama Mary lebaran ketiga ini mau ketemu teman-teman yang ada di Andara. Sahabat-sahabat kita waktu kita lagi sahur, lagi buka bareng, lagi gitu. Buka puasa bersama, lagi masak, kadang dadar bareng. Banyak kan kita pure ya selama puasa ini kita di Andara terus kan. Iya. Jadi kita mau bagi-bagi kebahagiaan. Enggak banyak sih, tapi berhubung kitanya ikhlas, insyaallah mudah-mudahan berkah ya. Ini dari penting ngasihnya yang emang ini Mary Featuring Iwang nih, itu yang penting dari ikhlasnya guys, nih yang penting ikhlasnya. Enggak perlu hadiah apa THR mahal dari kita berdua gitu, berbagi itu yang penting ikhlas, mau 1000 2000 itulah yang diijabah doa kita. Mudah-mudahan lancar YouTube kita berdua. Amin, ya Allah. Amin, mudah-mudahan amin. Video viewersnya banyak yang nonton. Amin. Terus jadi biar tahun depan bisa kita berbagi. Amin gitu. Karena kan YouTube kita nggak se-booming Bos Raffi ya, jadi kita cukup berbagi sama orang-orang di Andara aja. Okay. Pokoknya kita berbagi sama sahabat-sahabat kita yang dulunya kemarin-kemarinnya kita sahur bareng, buka bareng, kita bagi kebahagiaan. Ini hasil dari Mary Featuring Iwang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, yang udah like. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka dengan video kita dan selalu nonton dan selalu like video kita. Oke, sekarang kita masukin teman-teman kita dulu. Dah. Sasaran aku hari ini ada tuh teman aku yang biasa di sini sahur bareng, tapi biasa kan dia berdua. Ini lagi menyendiri, kayaknya lagi galau. Pade, minal aidin wal faizin. Ini lebaran ketiga ya. Pokoknya ini lebaran ketiga, mohon maaf mungkin saya ada salah-salah kata perbuatan dari aku sama Iwang. Ini ada buat beli rokok sedikit ya Pak, ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Minal aidin wal faizin, jadi malu deh aku Bang. Pak, ya doain dong YouTube kita biar bagus. Iyalah, kalau kalian YouTube-nya bagus, terus duitnya banyak, ya kan pasti kan bisa. Tempat kita ini senang-senang, amin, semua, amin, banyak makanan, ya kan. Amin, nah, amin. Sedangkan posisi sekarang aja, Om Mary sering traktir kita sama Iwang, ya kan. Apalagi YouTube-nya udah kayak Bos Raffi lah. Amin. Yang penting itu pesan kita, jangan lupain kita. Ya. Ntar kalau udah terkenal, siapa sih? Enggak Pak, insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang apa adanya, tetap di rendah hati, pokoknya gitu aja. Makasih Pak, aku mau keliling dulu ya Pak. Terima kasih, maaf sedikit. Jalan ke ini, ke mana, ke garasi. Garasi. Di sini tempat kita ngobrol. Vikon lagi serius ya? Iya.
Ya, dia lagi serius, Wang. Dia kan di sini kerjanya juga ini. Aku mau bagi-bagi kebahagiaan buat orang-orang yang di belakang. Karena kan kemarin aku ini kan buka bareng di sini. Terus ini ada sedikit hadiah dari kita berdua, aku sama Iwang. Dari hasil YouTube kita. Jadi kita nggak bisa ngebagiin sama orang-orang di luaran sana. Kita cukup yang terdekat aja dulu. Karena kan YouTube kita belum se-booming Bos Raffi Ahmad gitu ya. Jadi ini aku mau ngasih buat beli rokok aja atau beli jajan. Pesan-kesannya dong buat YouTube aku gimana? Semoga tambah sukses YouTube-nya dan tambah berkah ya. Amin. Dan subscribe-nya tambah banyak. Amin. Yang ditonton dan banyak faedahnya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan doa dijabah. Jangan lupa subscribe YouTube Mary Victory Iwang yang banyak, pokoknya sebanyak-banyaknya guys. Karena tanpa kalian kita nggak ada apa-apanya. Sekarang aku mau sasaran yang kedua. Ini ada di sini Pak Iwan yang biasa bawa Agus Rafi, biasa gantian sama Pak Bembeng. Nah, sekarang aku mohon maaf lahir dan batin, pokoknya gitu ya. Ini ada sedikit dari aku sama Iwan berdua. Pokoknya ini hasil YouTube kita ya Pak. Pokoknya sukses selalu buat YouTube-nya Om Mary sama Om Iwan. Terima kasih Pak. Ya, nah, ini dia ini teman aku yang paling lama. Ini orang yang pecinta burung. Kok kita babanya sama gitu jadi? Iya, kita lihat ini pecinta burung. Ini Saliman, orang Cilacap. Dari sebelum bawa Raffi, artis yang dulu ini ya, dia. Dia pertama bawa Intan Firuzia, terus Tias Mirasi, diculik lah sama bos, ditarik. Begitu ya Pak? Iya betul. Terus saya mau nanya sama Bapak, kita kan kerjanya udah lama, terutama kan yang bagian lapangan itu yang paling lama aku sama Pak Salim. Iya, terus kesan dan pesannya Bapak itu buat aku gimana sih selama ini kita selalu kadang semobil kita bareng, kita berdua itu apa coba? Iya, kita sih selalu bersama-sama, kita nggak pernah ada cap. Jadi kita kalau ribut tuh nggak ada ribut, itu bercanda. Iya, kita selalu bercanda. Iya, selalu care lah gitu. Terus aku mau nanya, sosok Miri itu di mata Pak Pak Salim itu seperti apa sih? Ya, kalau saya lihat sih dia sangat 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 ini sama keluarganya, sama ponakannya, sama ini dia. Kalau mau lebaran tuh biasanya yang saya tahu semua ponak-ponakannya itu dibeliin HP, dibeliin saya. Cuman saya yang tahu ini. Cuman satu dia kumpul. Cuma satu sih itu. Kenapa dia nggak cepet-cepet kawin gitu loh? Amin, mudah-mudahan doainnya Pak. Saya bareng sama dia udah lama banget, udah 20 tahun lebih. Kalau kenal 20 tahun lebih. Iya, iya. Itu aja saya udah punya anak dua. Inilah gue mungkin anak ya, tapi mudah-mudahan doa Pak Salim kan siapa tahu jadi kenyataan kan. Amin. Bulan depan, tahun depan, akhir tahun ini nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau misalnya saya ada jodoh yang benar-benar cocok sama aku, saya langsung nikah. Amin. Ini Pak, saya ada rezeki buat Pak Salim buat jajan anaknya lumayan. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga ini berkah. Jadi subscribe-nya makin banyak, followernya makin banyak, ya. Makin majulah terus. Amin. Pokoknya gitu aja Pak. Siap, aku mau pilih ke yang lainnya, coba lagi ya. Sama-sama. Terima kasih. Nah ini ya, sama-sama Pak. Ini siapa ya yang lagi tidur? Itu Mang Adin. Mang Adin tidur ya? Bangun dulu, ngapain tidur ya Allah? Abis lebaran emang kemana sih? Duduk dulu coba, duduk dulu. Hey, lu mau duit nggak, Mang? Ini aku mau bagi-bagi tuh. Kalau uang aja langsung deh. Kalau uang langsung mulai deh. Ya Allah, emang lebaran kemana gak bisa ngumpul sama keluarga ya? Gak tau mamang mimpi apa ini buat jajan beli rokok aja dari aku sama Iwan, kasih itu kita berdua. Maaf ya kita gak bisa ngasih banyak, cuman mampunya kita segini ya. Terima kasih Mang, pokoknya doa yang amin. Amin. Bikin konten yang mendidik ya. Amin. Buat negara Indonesia. Amin. Iya, iya sama Mang. Eh ini dulu bentar. Gen, karena dia lagi disuruh, katanya ada tamu di depan. Mungkin lebaran kan banyak tamu di sini. Yes. Jadi aku mau langsung berbagi aja. Mau buat jajan, buat beli rokok dari aku sama Iwang berdua. Terima kasih ya. Bang, semoga rezekinya bertambah. Amin. Sukses semuanya ya. Amin. Terima kasih ya, Den. Nah guys, sekarang aku mau cari teman-teman yang lain. Kali ini aku mau cari cewek-ceweknya, karena cewek-ceweknya kan sering masakin kita waktu sahur. Hi guys. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, lebaran ketiga. Nih, ini ada
Mbak Nur, ini ada Bu Desri, ya. Menagal Pak Izin, mohon maaf batin, mereka ini suka masak kalau misalnya waktu buka puasa waktu kemarin gitu. Nah, Bude, aku Mbak Nur, aku sama Mary mau ngasih kebahagiaan, tapi nggak banyak, semoga berkah ya, karena kan alhamdulillah ya, karena kan apa namanya YouTube kita belum wow, doain YouTube kita ya, wow gitu kan. Kalau itu liatnya ya, ini ada dari aku sama Mary. Oh, alhamdulillah. Ini ada aku dari aku sama Mary. Terima kasih banyak. Iya, semoga berkah buat kita semua. Bilangin dong, jangan lupa like. Terima kasih banyak, Om Mary. Nanti mau iwang, semoga rezekinya bertambah. Amin, iya. Jangan lupa subscribe. Like, komen. Kasih, aku mau cari yang lain lagi. Yang lain mana ya? Yang lain di mana? Oh, gimana itu? Lagi mereka tidur. Pada capek kali ya, udah lama. Iya, iya, ya udah, makasih, dadah. Sekarang kita makasih banyak ya. Lagi, mau cari kemana lagi? Di sini enggak ada. Ini. Meris, ini ada Meris, Wang, lo masuk. Nah, sekarang ini ada Hopi Pahala Yum Gamreng. Yang suka di prank. Riz, hai bos. Kamu lebaran pulang gak sih? Enggak. Kan lebaran di sini tuh pada enggak pulang, tapi kita semua happy ya, karena kan supaya kita menjaga kesehatan juga ya kan. Nah, Riz, ini tuh dari aku sama Mary dari YouTube Mary featuring Iwang. Semoga enggak banyak sih, semoga tapi berkah ya, abad amin. Buat jajan-jajan aja, buat jajan-jajan di pinggir antara. Kau jangan dia tinggi. Makasih mbak, banyak rezeki. Ini apa ini? Mohon lahir batin. Ya sukses lah. Amin. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Keduanya tante Mary sama Iwan. Makasih ya. Makasih ya. Makasih dari yang lain lagi guys. Makasih banyak ya. Ya sama-sama. Guys, bagian cewek-cewek Iwang sekarang tinggal aku, karena ini orang spesial banget di hati aku sebenarnya. Aku sih kalau misalnya ada jodoh sih pengen nikah sama Lia. Biarin Lia mau orang Jawa mau apa, ntar kan dia ikut aku kan ke kampung. Iya benar nggak Lia? Iya. Ya, mudah-mudahan kita berjodoh ya sayang. Amin. Kan doa baik ya. Doa yang baik. Pokoknya aku sama Lia itu di sini suka bercanda, di sini ya. suka ya, jahil-jahilan dan diambil hati. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, tadi Mbak Nur udah dikasih sama Iwang, sekarang aku mau kasih ini berbagi ya. Dari apa hasil YouTube aku sama Iwang. Kamu belum ada pacar kan? Belum. Ini kan pacarnya ya. Iya. Ini calonnya. Aku mau bagi hadiah ini buat kamu. Ini THR. Gak perlu dinilai dengan harganya berapa. Yang penting keikhlasan aku sama Iwang. Ini dari hasil YouTube kita berdua ya. Bener nggak? Terus kamu tuh sosok Mary tuh di kamu itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Orangnya baik, humoris. Pokoknya suka bercanda gitu, asik. Asik, bener. Berarti kalau misalnya Mary itu cowok kriteria kamu gak sih? Kok dia ketawa ya, Wak? Jangan ngomong itu, aku gak bisa jawab. Ya jawab dulu, ya jawab dulu. Ya aku gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Berarti kalau gak bisa jawab, ada ini berarti. Ada apa? Ada rasa. Oh, jadi bagi Lia itu. Oh, dia mau langsung nikah. Bagi Lia itu mau langsung nikah langsung kan? Ya, kita mau langsung ke pelaminan. Aduh, mau langsung ke pelaminan ternyata. Guys, amin. Amin. Doain buat akhir kalian semua, biar akhir tahun ini kita bisa nikah, aku bisa nikah sama Lia. Amin. Kamu nerima? Ini bener nih, lagi dimasukin ke vlog aku nih. Kamu nerima gak kalau misalnya aku mempersunting kamu jadi istri? Aduh, gitu. Aduh, ya itu kan jarang. Aminin aja ya, ya. Ya amin. Jarang laki-laki yang mau jujur terus terang kayak gue kan. Gue gak perlu ini, hanahuno, gitu. Maksudnya? Pas nggak kalau seorang Mary Raffi Ahmad itu jadi suami kamu? Pas gitu. Ya pas aja deh. Oh, pas aja deh, kayaknya terpaksa banget ya, Wak. Ya enggak. Kayaknya terpaksa banget dia ngomong pasnya. Astagfirullahaladzimnya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting itu bentuk ketulusan saya. Kalau misalnya itu seada care bener sama Lia. Saya canda-canda sama dia dulu. Pacarku gitu-gitu. Tapi itu bercanda ya, guys. Tapi dari candaan kan orang bisa jadi serius mudah-mudahan. Amin. Terus seorang Iwang itu di mata kamu seperti apa sih? Bawel ya. Bawel.
bawel. Comel ya, gak ya, comel ya? Comel sih enggak, tapi bawel doang kan. Kayak mama kurang siri. Ya, tapi baik. Pokoknya gitu ya. Coba dong bilang like, comment, dan subscribe YouTube Mary Victory Kiwang. Like, comment, subscribe YouTube Mary Fit Iwang. Okay. Maaf lahir batin ya, terus kita bercanda selama ini. Terima kasih. Noni mengadakan keizin mama lahir batin. Ini sama-sama. Noni yang kerja di Andara juga, istrinya Septi. Aku sama Mary mau bagi-bagi kebahagiaan, gak banyak sih. Tapi mudah-mudahan berkah buat jajan si Safitri ya. Semoga ini berkah. Ya, makasih banyak ya Om. Iya, sama-sama. Guys, masih ada beberapa nih yang belum dikasih. Cuman karena berhubung mereka kayaknya lagi ngurusin tamu ya. Ada ya. Beberapa yang ngurusin tamu, nanti kita kasih. Tapi kita gak bisa vlog. Gimana rasanya? Ya lega aja sih, seneng aja kita bisa berbagi kebahagiaan sama orang-orang sekeliling kita. Karena kan buat kita, kalau bisa buat berbagi sama orang yang jauh atau orang yang di luar sana, kita belum mampu terus terang. Jadi orang kan pada bilang kata-kata, kita bahagiain dulu orang sekeliling kita baru ke orang lain gitu. Gitu guys, pokoknya gak banyak sih kita bagi-baginya. Cuma alhamdulillah mudah-mudahan mereka bahagia. Oke, terima kasih banyak. Ini vlog kita di Lebaran. Lebaran kali ini, karena tahun inilah aku berduanya bisa lebaran bareng Iwang. Bisa lebaran bareng. Kalau menurut aku sih, corona tuh ada sisi apanya ya. Sisi... Bisa kita ngumpul bareng gitu kan. Tapi kita nggak mau ada corona di Indonesia. Dan di dunia pun harus dihapuskan, mudah-mudahan. Amin. Dan mudah-mudahan aja kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Mary Factoring Iwang. Dah!